الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركاته وصلاه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه أبيات حوت أشياء تورث الفقر. وهذه dan bermula ini abyatun ialah beberapa bait hawat yang mengumpulkan ia hadhil abyat. Nah ini lagi ya. Yang mana lagi ni? Bismillahirrahmanirrahim. Asya'u turithul faqra, beberapa hal yang mewariskan ia asya akan kefakiran. Yang pertama, tarkuma yukhrijuhu, meninggalkan sesuatu yang mengeluarkan ia orang akannya sesuatu. Min adhafiri, berupa kuku. Min adhafiro, lazinan syaribnya ya, ya. Min adhafiro, berupa kuku. Fil baiti, di rumah. Ba'da taklimi, setelah memotong. Ini kita membahas tentang kebalikan yang kemarin. Kemarin adalah beberapa hal yang membuka pintu rezeki. Sekarang adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kefakiran. Yang pertama adalah tidak membuang kuku. Kuku yang sudah siap dipotong, enggak dibuang, dibiarkan aja di rumah. Nah itu. Jadi setelah potong kuku, kukunya itu langsung dibuang, disapu. Jangan sampai kuku yang setelah dipotong itu berserakan di dalam rumah, dibiarkan di dalam rumah. Jangan. Jadi setelah dipotong, keluarkan langsung kukunya itu, sisa potongan kuku itu. Nomor dua, tarku nasijil ankabuti, meninggalkan sarang laba-laba. Wa adamu izalatihi, dan tidak menghilangkannya. Nah, sarang laba-laba. Orang-orang dulu kan sering kan, sarang laba-laba itu dibuang. Jadi kalau ada sarang laba-laba di rumah kalian, di sudut-sudutnya itu buang, di apa namanya itu, disapu, apalah, dibuang itu. Nomor lima, nomor tiga, harku kashrithumi wa kashril basoli, membakar kulit bawang putih dan kulit bawang merah. Itu apa biasa? Ada gak orang bakar kulit bawang? Oh, tidak ada ya. Untuk pewangi mana tahu? Tidak ada ya. Nah, jangan, jangan membakar kulit bawang, baik bawang putih ataupun bawang merah. Nomor lima, an-naumu alal wajhi, tidur di atas wajah. Tidur? Telungkup. Jangan tidur telungkup. Enak tak telungkup tu kan? Bangun-bangun bentel-bentel pipinya jerawat karena kuman bantal tuh nempel. Memang katanya tidak boleh itu. Ada yang bilang hadis apa ulama bilang ya, hadis apa ya, tidurnya setan itu telungkup itu. Jadi tidur telentang. Jadi tidur gimana? Akhirnya posisi gimana pun bisa tidur ya. Itu udah aja itu. Uduk. Janganlah pagi-pagi tidur. Kalian ini kebiasaan ini. Aduh, gimana? Tidak boleh tidur atas wajah. Telungkup. Jangan tidur telungkup. Kalau tidur itu telentang. Bagusnya tidur gimana? Meletakkan lambung. Miring ke kanan, ngadap ke kayak orang mati, kayak orang di kuburan. Gini berarti idealnya. Ini di sini apa tujuannya? Nampung ngeces. Bangun nanti kan. Aduh kawan kan. Iya, gini tujuannya, untuk nampung ces. Jangan sampai air liur
jatuh ke lantai, ke kasur atau ke baju. Gini. Nomor 5, al-julusu 'alal 'atabati, duduk di atas, duduk di atabah, ambang pintu. Wahia, dan bermula ianya atabah, alati yata'u 'alaiha, yuta'u 'alaiha, yang diinjak akannya alati. Ambang pintu, tahu kalian? Di depan pintu tu, apa namanya itu? Ini pintu, di sini. Biasanya beberapa rumah ada tinggi dikit, apa namanya itu? Kayak gitu. Kan itu kan ada turunnya tuh. Di ujungnya ada turun ke bawah, ke tanah itu. Nah, jangan duduk di sana. Saya pas kecil pernah tuh ya, dibilang sama Buya, jangan duduk depan pintu, terhalang rezeki kok, katanya. Akal-akalannya, oh iyalah, nanti kalau duduk depan pintu nanti tidak ada orang masuk. Pernah tidak orang tua kalian masih muda pula ya, pernah orang tua kalian bilang, ke kampung biasanya itu, jangan duduk di depan pintu, di ambang pintu, apa nama ambang pintu, di depan pintu itu jangan duduk di sana. Kalau baring-baring Zat, ya tak boleh. Al-ittika'u ala ahadi zaujail babi, bersandar atas salah satu istri pintu. Pasangan pintu. Pintu dua, jangan bersandar di pintunya itu. Ya sama sih. Jangan, intinya kan jangan duduk di apa nama itu? Di pintu. Baik di depan pintu ataupun di pintunya itu. Jangan bersandar. Di sini enggak ada dalilnya ya. Ada tuh kalau kalian mau beli kitab ini, ada satu lagi kitab, kemarin saya pesan tapi enggak direspon. Kitab ini cuman udah ada tahqiqnya. Jadi udah ada referensi, ini kan ada nih kan. Dari mana, apakah ini mitos? Kalian bilang ini mitos, enggak ada referensinya. Ada kitab itu ada. Apakah dia hadis, apakah dia ayat Quran? Kalau ulama di mana ada? Nah, cobalah di, enggak tahu di Shopee ada enggak. Saya ada ketemu tuh kawan saya, cuman saya WA tidak direspon. Ini kan perkataan orang-orang kampung, orang-orang dulu nih kan. Jadi ada landasannya. Makanya orang-orang kampung itu kan tradisinya kan, dan makanya adatnya itu kadang bagus. Nah, perlu dipertahankan. Kadang orang-orang dulu tuh mungkin jarang apa ya tahu dalilnya ya. Coba tanya sama orang tua. Ada kalau misalnya ada orang tua, jangan tidur, jangan duduk di pintu misalnya. Apa dalilnya? Atau tanyanya lah, kenapa? Nanti rezeki tidak lancar. Kenapa? Kan malaikat, masa iya malaikat terhalang? Saya dulu mikir tuh kecil itu. Masa iya malaikat tidak bisa lewat kalau duduk? Jadi dulu pintu dulu kan, jangan duduk depan pintu, nanti apa namanya? Apa tadi? Rezeki terhalang. Saya mikirnya, oh duduk depan pintu malaikat tidak bisa lewat. Jadi saya kasih jalan. Kecil itu tuh, saya kasih jalan. Ah, kan udah ada jalan ya nih, saya bilang. Itu orang pongah gitu ya. Keluarga saya, kakak atau apa ya? Di CME apa? Bukan CME ya? Iya, masa iya. Kan ada orang masuk rumah doh katanya. Sebenarnya kan Allah alam ya, coba nanti beli ya kalau mau sih, yang ada footnote-nya itu. Ini apakah qaul ulama, apakah ternyata ada hadisnya, bisa nanti diteliti di sana. Nomor 7, wat ul yadi 'alal khasirati, meletakkan tangan atas pinggang. Gimana itu? Itu mewarisi fakir rupanya ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Benar enggak ya? Kok yang sering saya praktekkan saat ya, makanya miskin. Enggak boleh. Jangan tinggalkan itu. Isra'ul khuruji minal masjidi, mempercepat keluar dari masjid ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Jangan cepat-cepat keluar masjid, santai aja lah. Walau setengah tujuh lah, aduh capek lah. Pindah tidur di asrama ya. Jangan. Badul rujuk minasuki, lambat pulang dari pasar. Kalau ke pasar gelen, jangan pula betah di pasar tuh. Cepat terbalik. Kalau masjid lama-lama di masjid, kalau ke pasar cepat pulang.
Nomor 10, an-naumu ba'da sholatis subuhi, tidur setelah sholat subuh. Ini yang rawan. 11, syirau kisaris sa'ilina, membeli pecahan atau serpihan orang-orang yang meminta-minta. 12, doa usyari, mendoakan jelek alal walidaini wal auladi wal wulati, atas orang tua dan anak-anak dan pemimpin. 13, aramyu bilkum lati wahiyah hayatun, melempar dengan kutu wahiyah dan bermula ianya kutu, hayatun ialah masih hidup. Kalau kalian dapat kutu, garut-garut, ada kutu, kalian buang, masih hidup dia, jangan. Tapi dicetek. Ada beberapa daerah caranya di gigit, bukan dimakan, digigit pakai. Nanti dia apa? Katanya balas dendam katanya. Kutu gigit kepala, dia gigit juga kutu tu. Ada tu beberapa daerah gitu tu. Di apa ya? Di Aceh. Oh, bukan. Di mana? Orang Jawa. Orang. Iya, Nur. Tak fitnah tu. Tak. Di apa itu? Kadang kasih juga tu. Katanya kan. Siapa ini yang rambutnya panjang ni, rawan ini. Masa tukang cukur bekutu. Nomor 14, ghuslul qadami kidami bil yamini, membasuh kaki dengan kanan. Nah, jadi kalau basuh kaki jangan tangan kanan ya. Tangan. Nah, ini ambil air gayung, nah, cuci tangan kiri. Kalau wudu, Ustaz, wudu itu bukan membasuh ya, tapi menyela-nyelahi kan. Yang kiri menyelah yang kanan, yang kanan menyelah yang kiri. Ini enggak membasuh kaki, jangan tangan kanan, kiri gosok-gosok segala macam itu. 15, al-baulu fil ma'ir raqidi, kencing di air yang tergenang, termasuk malah kau difikir termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Takutnya itu kolam berenangnya apa? Kalau berenangnya semut misalnya atau hewan lain, nanti kalian cemari nanti dia. Tak bisa berenang lagi, atau dam apa nama itu, apa namanya, waduk tu apa, waduk bahasa Indonesia, waduk tu ya apa, air tu iya, stok air, waduk nama tu yang besar tu, iya kalau bahasa Jawa waduk tu, itu. Al-aklu ghuslul janabati, ghuslul janabati, mandi janabah fi maudil bauli wan najasati, di tempat kencing dan najis. Ada misalnya situ tempat khusus untuk kencing, misalnya mandi janabah di sana, jangan. Al-aklu bi usbu'aini, makan dengan itu enggak boleh ke jari ya. Alhamdulillah Ustaz, selama ini saya makan 5 jari terus Ustaz. Makan jajan itu ya, gimana itu? 3 jari bagai kan kue-kue mikako, berapa jari? 5 jari kalian tetap ya. Iya. Atau enggak pakai jari kalian. Jadi jangan gini, enggak tahu nih. Makanya bagus desa kemarin mah pengen beli kitab yang ini, tapi ada tahqiqnya. Cuman itulah penasaran kayak gini nih. Apa referensinya? Apakah hadis Quran kayak enggak ada kayak di Quran ini. Apakah hadis atau qaulul ulama? Enggak boleh makan 2 jari itu. Jadi minimal 3 lah. Makan apa lah kalau misalnya ngemil itu 3 jari. Bagusnya jangan 5. Kalau 5 itu besar suapannya nanti. Itu yang dicari, Zat. Apalagi makan senam 3 orang kan. Nanti ini siapa cepat dia dapat nih, Zat. Kalau 3 jari. Awak baru cie ambil, orang tuh udah 5 dah. Apanya suapannya. Nah, ini jangan makan. Kalau gini Ustaz, sama aja ya, ting 2 jari, jangan. 3 lah minimal. Al masyu bainal ghanami wa bainal mar'ataini, berjalan di antara kambing dan di antara 2 perempuan. Kecuali bininya mungkin ya. Ada perempuan kalian di tengah misalnya. Oh, jangan dong. Ada perempuan ramai sini kiri kanan, misalnya kalian ada di tengah-tengah, jangan. Kalau orang ngembala kambing gimana? Di mana pengembala posisinya? Di belakang ya. Jangan di antara kambing tuh, jangan. Ini enggak tahu nih. Kalau redaksinya kan ini
umum ya, bila koi mutlak ini. Jadi kalau mutlak misalnya, bisa aja ibu atau ini misalnya ibu sama kakak kan, atau sama adik perempuan. Jadi jangan. Tapi Allah alam, kayaknya si ini perempuan. Masa iya perempuan, keluarga tidak boleh juga ya. Kalau masih kecil misalnya, dipegang sama, atau masih kecil sama ibu sama kakak misalnya. Perlu nih dicek nih, maksudnya dua perempuan ini apakah umum, mutlak, perempuan siapapun. Tapi kayaknya lebih mengarah ke itu ya, ajnabiyah kayaknya nih. Nomor 19, hijamatun yaumas sabi'i minal minasyahri, berbekam pada hari ketujuh dari bulan. Nah, jangan berbekam pada tanggal tujuh. Ini maksudnya bulan apa ya? Hijriyah. Nah, ada yang hobi berbekam sini? Bagus berbekam kan? Sekali tiga bulan berbekam. Dekat sini ya mah. Apa? Syafiq ya. Bekam. Bekam tu enggak bukan tiap minggu ya. Habis darah gelar nanti. Sekali tiga bulan katanya. Tapi kalau tidak pernah bekam, itu dianjurkan selama 3 bulan berturut-turut. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, nanti setelah itu baru 3 bulan sekali. Bekam. Saya kemarin baru bekam itu, sebelum puasa. Tidak enak, sakit terus, segala macam, bekam. Takut anak saya langsung. Apa itu bulat-bulat? Atau bekam. Ada apa yang bekam sini? Jangan. Kalau ada, tidak ada ya. Bekam angin? Kerok. Ada bekam angin apa juga sama alatnya, cuma ngisap angin ya. Tak tahu kan? Kalian ni biasa pakai uang koin sah. Tak bagus itu ya, kerok itu. Apa namanya, kulit tak kulit jadi tipis tak gimana katanya. Bagus. Nomor 20, kasratul abathi billihyati, banyak bermain dengan jenggot. Di ya di apa nama tu, di kepang, dibuat model gini, dibuat model gini, jangan lah. Kalau gini gimana, enggak apa-apa lah kalau di pegang-pegang dikit, tapi jangan terlalu banyak dipermainkan. Qur'ul asnani, apa bunyi itu? Itu apa tu? Menggertakkan, apa tu? Menggerutu, maksudnya salah. Biasa kalau tidur tuh bacanya tuh bacanya bunyi-bunyi giginya, giginya beradu diadu tuh. Apa tuh? Menggertakkan. Kalau Qur'an tuh akan mengetuk asli artinya. Qur'an ini menggertakkan gigi. Tapi enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Apa? Enggak tahu ya. Tak ngerti kan yang gigi sampai bunyi itu ya. Nah, itu jangan. Apa kok bisa fakir? Iyalah nanti gitu patah giginya. Patah giginya enggak dapat kerja nanti itu. Giginya ompong. Apa? Gertuk. Gertuk itu apa itu? Enggak tahu saya gertuk itu. Bahasa apa gertuk? Minang. Orang apa? Jawa. Enggak tahu pula orang mana. Enggak tahu saya asal-usul orang tua itu. Saya. Tiba-tiba muncul aja ke dunia ini. 15. 22. Tashbikul asabi haular rukbataini, man tashbik. Tashbik tu gini. Apa sunisanya ni? Tak tahu juga sunisanya. Apa ni? Menggenggam. Undak genggam tu gini, genggam juga. Ini apa namanya? Tak ada sunisanya ya. Nah, tashbik tu gini ya. Tashbik jari-jari haular rukbataini, di antara dua lutut. Dua lutut tu, satu lututnya tu. Ini ya enggak usah diangkat juga lah lututnya, biasanya lah. itu kan katanya, padahal sering, saya pun sering. Enggak boleh ya, bukan enggak boleh ya, bukan enggak boleh dalam arti haram ya, bukan enggak sampai ke sana. Kalau gini set kan enggak bainar rukbata ini, bukan haula rukbata ini itu. Ini orang kan orang sok-sok cool kan gitu kan. Kalau dulu wa kathratu tafki'iha, dan banyak atau sering
merenggangkannya jari-jari. Apa maksud tafkik itu? Ad-dawtu 'alaiha, menekan atasnya jari-jari, au sahbuha, atau menariknya jari-jari, hatta tasduru sautun, hingga muncul oleh bunyi. Intinya membunyikan jari-jari, bisa ditarik, ketak, bisa ditekan, apa, enggak boleh sering-sering. Kata di sini kasroh ya, sering-sering. Sesekali boleh, udah capek, pegal, bunyikan boleh. Sering-sering enggak boleh. Apalagi pas baca doa kunut. Sibuk itulah. Woi, bunyikan loi. Santri, enggak usah biasakan. Enggak boleh rupanya ya. Cuman masalahnya yang enggak enak itu kalau udah terbiasa. Udah tercola kalau udah biasa kalian bunyikan jari, nanti kalau enggak bunyikan agak gimana rasa, tak pegal lagi mana itu. Enggak tahu di kedokteran apa bagus enggak bunyi-bunyikan jari itu. Enggak ada pula sih yang penting perlu kan ini seharusnya bisa dijawab ini. Gimana? Hah? Enggak bagus. Kenapa enggak bagus? Enggak, dari segi medisnya apa, apakah misalnya bisa merusak saraf atau buat urat putus atau gimana? Yang bunyi itu apa? Udara kan? Udara. Kenapa kok enggak bagus? Kalau enggak bagus. Masih. Terlajang. Enggak bagus aja itu. Apa ya? Wallahualam ya. 33 ayat 23, wad'ul kaffi 'alal anfi, meletakkan telapak tangan di atas hidung. Masa enggak boleh set bong ingus? Ya boleh ya. Meletakkan telapak tangan itu apa? Apa gini ya? Gimana caranya? Coba nanti di apalah, di googling lah gimana bentuknya. Banyak kemungkinan kan? Gini hidung ya. Ini gini. Enggak ya cool. Oh iya. Kayak cool loh. Iya, biasa cool-cool itu kan gayanya keren tapi aslinya enggak punya duit. Itu orang cool sebenarnya itu. 24, qad az-zufri zufri bisinni, memotong kuku dengan giginya. Gigit-gigit itu. Nah, jangan. Ada tuh biasa panjang gigitnya, ditelannya. Atau gigit dengan ditembaknya kawan. Puh, katanya. Jangan. 25, kasyful aurati fi wajhi syamsi wal qamari, membuka aurat di hadapan matahari dan bulan. Ya intinya enggak di dalam ruangan itu. Buka auratnya. 26, istiqbalul kiblati bi baulin aw ghaitin, menghadap kiblat ketika haul ketika baul atau ghait. 27, at-tasa'ubu fi sholati, menguap ketika salat. Enggak tahu ongoknya buat jigong. Bangun tidur enggak asok gigi, enggak kumur-kumur. Wah. Alhamdulillah. Itu masyaallah itu aromanya itu. Bagus enggak asok gigi kalian ya? Khawatirnya ngeces. Minimal kumur-kumur lah. Takutnya ngeces jadi mulut kalian ini bernajis. Makanya kumur-kumur minimal kalau bangun tidur itu. Ini lain enggak? Cobalah. Kawan kalian bangun tidur enggak gosok gigi dia, enggak kumur-kumur. Cobalah cium. Lain aroma baunya itu, bau apa lagi itu. 28, al-busaku 'alal khala'i war-ramadi war-rimadi, meludah atas tempat terbuka dan di abu. Abu. Jangan ya. Bahkan dan makruh meludah ke arah kiblat. Ke arah kanan. Jadi meludah itu ke arah kiri. Meludah. Wan uliyat alal khaddi, meletakkan tangan di atas pipi, wa anta qa'idun, sementara engkau dalam keadaan duduk, bila wajain, tanpa sakit. Tak boleh. Gitu. Miskin tu, tak boleh tidak. Ini pipi, tangan letak di pipi,
dalam apa sedang duduk tangan letakkan di pipi padahal enggak sakit. Kalau sakit boleh, sakit gigi misalnya kan. Nah, itu boleh, tapi kalau enggak sakit jangan. Ini kok ya sesuatu yang sering dilakukan ya. Gini adalah biasanya. Makanya miskin. Makanya rezeki datang-datang ya. 30 terakhir. Man fataha 'ala nafsihi, barang siapa yang membuka ia orang atas dirinya, baban minas su'ali, akan satu pintu dari meminta, fatallahu 'alaihi ban minal fakri. Ini saya membuka oleh Allah atasnya orang akan satu pintu dari kefakiran. Mungkin maksudnya gini ya, ketika kita mencari cara agar bisa meminta-minta sama orang lain, maka Allah akan membuka jalan agar kita fakir. Intinya apa? Jangan minta. Itu santri itu ya. Tidak ada pantang minta, dikasih pantang nolak. Nah, itu jangan dikasih pantang nolak, tidak ada tidak ada minta-minta, jangan kayak gitu ya. Paling tidak apalah, main cantik lah. Tidak ada piti, tidak ada misalnya pengen makan, tapi pengen makan enak tapi tidak ada sambal segala macam. Ada kawan baru datang, orang tuanya makan, duduk di sebelah dia, makan nasi aja sambil nengok dia, nasi aja nengok dia. Insya Allah tidak juga sih kalau santri. Gue pernah nengok tuh, kok ada yang ngincar dan gue tanya, kan pernah seperti itu kan? Enggak kayak gitu kali sih. Nabi Rasulullah jalan malam-malam, di tengah malam jalan beliau kekeliling. Ketemu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ngapa kok kekeliling malam? Lapar Rasulullah, belum makan. Engkau Rasulullah, sama kita. Yuk ikut. Dan ketemu Sayyidina Umar. Kalau tidak salah saya ceritanya, yang penting bertiga ketemu. Ngapa Umar jalan? Lapar ya Rasulullah. Sama Wak, ayo ikut saya. Kemana? Beliau pergi ke sahabat yang anggaplah yang kaya. Malam, assalamualaikum. Ya, siapa? Oh, masya Allah, gimana enggak senang didatangi oleh Nabi dan dua sahabat terbaiknya, orang yang paling hebat di dunia ketiga itu. Masya Allah, langsung dihidangkan makanan enak-enak. Wah, makan. Ayo, Rasulullah makan langsung. Sebeli kambing segala macam. Wah, makan. Alah, selesai. Alhamdulillah, masya Allah, makasih ya. Ya. Bisa kalian coba. Ya, sama adik gulim kan. Novak deh, lita. Ada makan dah. Habis. Datanglah ke rumah Fajri. Assalamualaikum, Fajri. Ngintip. Wah, Novak, aku bahaya kau. Matikan lampu. Nah, boleh. Asal jangan meminta. Mintalah. Jangan. Silakan dipraktekkan. Ini Nabi pernah atau ceritanya atau yang mirip kayak gitulah ya. India kayak gitu ceritanya. Kalau lapar apa? Datang ke rumah kawan kalian pas di jam makannya. Biasanya kawan saya siap maghrib makan nih. Datang siap maghrib. Assalamualaikum. Ayo langsung makan. Kan gitu ya seorang kan. Jangan lagi ada apa-apa. Iyalah. Selesai makan, makasih yo tanya. Cik makan itu sih kerumahnya. Tidak basa-basi lah. Tidak gini, ada urusan dikit. Jadi, tapi jangan minta. Itu intinya. Minta lah, jangan. Pantang minta. Makanya bermain cantik. Tidak ada uang kan. Tahu tidak? Lebih besar pahalanya menghutangkan orang daripada bersedekah lagi. Kenapa? Karena menghutangkan orang itu berarti dia lagi butuh, maka lebih besar pahalanya. Itulah, kebetulan saya mau beli ini, tidak pula ada uang, gimana caranya ya? Itu, janganlah, utang, jangan. Intinya sama, tapi cara mainnya, main cantik. Sekeren bercerita, kan di, kalau tidak salah, pas itu tuh. Nabi didangkan, Nabi menghindari makan bawang. Bawang saja ya. Ditanya sama sahabat tuan rumah itu. Nabi, kok enggak dimakan bawangnya?
apa? Ya, saya khawatir saya didatangi Jibril. Khawatir ketika Jibril datang ketika mulut saya bau. Kata sahabat itu, tuan rumah itu, sejak saat itu yang awalnya saya suka bawang, saya enggak mau lagi makan bawang. Apakah bawang itu haram? Enggak. Kenapa? Karena Nabi enggak makan bawang. Karena Nabi enggak makan bawang, sahabat tidak makan bawang. Bukan karena Nabi enggak suka. Ada Nabi bilang Nabi enggak suka bawang? Bukan kan alasannya kenapa? Karena khawatir pas makan bawang bau mulut, malaikat Jibril datang. Itu baru umat sejati itu ya. Apa kata Nabi, ikuti langsung, tambah banyak pikir. Apa alasannya? Apa dalilnya? Apa ilatnya? Ada enggak dalilnya nih? Segala macam. Enggak kayak gitu para sahabat. Langsung diamalkan. Wa hadhil asya'u, dan bermula perkara-perkara ini, kulluha semuanya, minal adabi wa dzauqi, ialah termasuk dari adab dan dzauq. Dzauq itu apa ya? Rasa, cita rasa, apa namanya? Cita rasa itu ke makanan, kalau ke perbuatan apa namanya? Cita rasa apa rasa? Makanya ini enggak wajib semuanya itu, enggak harus ditinggalkan. Makanya saya yakin dari 30 ini semua enggak semuanya ada berlandaskan Quran dan hadis. Yakin ada beberapa yang berdasarkan oh ada nih, mujarobat ulama ada tuh di bawahnya. Watarkuha aula, dan bermula meninggalkan asya ialah lebih utama. Id karena minha ialah diantaranya asya ma waruda fi nasun, nasu sesuatu yang datang pada suatu oleh nas, wa minha ma thabata bitajribati, dan diantaranya asya itu ada sesuatu yang tetap dengan tajribah. Apa tajribah itu kemarin? Ya dengan apa pengujian, apa riset, saya dengan riset atau dengan adanya pengujian. Wallahu a'lam. 30 itu jadi sebisa mungkin ditinggalkan, itu intinya. Enggak mampu Ustaz, ini udah menjadi kebiasaan misalnya, apa misalnya ya, nomor 30 ini udah menjadi kebiasaan Ustaz, janganlah 30 ditinggalkan itu. Pinggang-pinggang, kan biasa itu kan. Apalagi tiap pagi senam atau pemanasan silat misalnya kan, 1, 2 misalnya. Atau senam TK kan itu ada pinggang-pinggang. Gimana Ustaz? Oh ya udahlah, enggak sampai haram. Ada bahkan ada beberapa yang adab sebagai adab. Jadi sebagusnya ditinggalkan. Wa hadhi abyatun, dan bermula ini ialah bait hawat asya'a yang mengumpulkan ia hadil abiyat akan perkara-perkara turithil faqra yang mewariskan kefakiran. Wa qad wajatu hadha sukum, pendapat aku akan nyambet fi fawaidi ahadil ulama'i, pada faedah salah satu ulama. Wa yurithil faqra aidan iddatun dzukirat minni fakhud iddaha wahfad ala mahali. Ini bahar apa nih? Enggak ada yang tahu ya. Besok bagusnya di apa? Enggak ada yang pernah belajar apa? Arut. Nah ya, sama Ustaz apa kemarin? Ustaz Muafi. Enggak ada ya. Kayak kemarin katanya Ustaz Muafi mau ngajar ilmu arut. Buat kalian siapa? Ya? Angkatan apa nak? Mujid. PDF-nya Mujid. Enggak ya? Yurisul faqra, mewariskan akan kefakiran, aidan juga iddatun, beberapa hal dzukirat yang disebut ia iddah minni, dariku fakhudh, maka ambillah olehmu iddaha akan beberapanya iddah, beberapanya perkara. Wahfadz ala mahali, dan hafallah olehmu ala mahali dengan santai, jangan tergesa-gesa. Yang penting hafal. Katanya hafal nih. 11 bait. Yang pertama, an-naumu iryan. Nu. Tidur telanjang. Insyaallah di sini enggak ada ya. Enggak ada, saya yakin, aku yakin kalian enggak ada. Atau ada?
Kalau ada parah tuh. Merdeka nyamuk gigit nanti tuh. Au aklun ala hadatsin atau ala hadatsi atau makan dalam keadaan berhadats. Enggak bagus ya. Jadi makan itu sebisa mungkin dalam keadaan suci. Watarku kansin dan meninggalkan nyapu. Enggak disapu asramanya. Waharkul qashri min basoli dan membakar kulit dari bawang. Walkansu fil laili dan nyapu di malam hari. Ya enggak boleh. Orang-orang kampung saya juga didengar ini. Jangan nyapu malam hari. Jangan nyapu. Saya kira dulu setan. Kalau nyapu malam hari diganggu setan saya dulu. Enggak boleh. Sering nih. Ini orang-orang kampung ini mantap memang apanya. Petuah-petuahnya. La taf'al ala abathi, janganlah engkau lakukan ala abathi atas main-main. Secara main-main. Akhrij kuma matakum, buanglah olehmu akan apa? Sampahmu, sampah kalian. Watroh ala zabali, dan buanglah di tong sampah. Wal masyu kudama syekhin, dan berjalan di depan syekh. Wah, enggak boleh ya. Ini jelas adab ini ya, tapi juga bisa malah katanya mewariskan kefakiran. Jadi jangan sampai berjalan di depan. Jangan lomba-lombaan gitu. Kadang pura-pura enggak nengok. Nah, kalian depan syekh atau guru kalian belakang, ada lomba-lomba tuh. Jangan. Kalau arahnya sama, maka tunggu dulu, tunggu berhenti, tunggu jalan gurunya baru ikuti belakang. Kalau arahnya berbeda, berlawanan arah, jangan dia apa kan, apa nengok. Sih, ada santri gitu. Jalan kan gurunya lihat juga nengoknya. Sombong sekumah adanya. Jangan kalau berlawanan, kalian mau ke sini, salah guru ke sini, maka berhenti, tunggu gurunya lewat baru jalan. Itu adab itu. Tapi tidak semua berjalan di depan itu enggak bagus ya. Seperti salah seorang sahabat Zul, dia berjalan di depan Nabi itu, apakah dia kurang ajar? Nah, apa tujuannya dia di depan? Bersihkan jalan, buang sampah segala macam. Jadi jangan, enggak selamanya. Atau misalnya megang kepala, sopan enggak megang kepala guru? Anda lah ya. Tapi kalau santrinya profesi itu mau cukur, gurunya mau cukur, oh, coba lah kalian cukur tanpa megang kepala. Kau tak bolong-bolong rambut guru kalian, pegang itu kan apa nama itu ya? Apa nama itu? Darurat namanya ya. Ad-darurat itu tubihul mazura. Tapi al-darurat itu yukon daru, yukon teriha. Tengah-tengah cukur kan? Oh kesempatan kok pegang kambi. Kapan pegang kepala putuh kok yo berus bangga kan pegang berani pegang kepala guru jangan ya kalau berapa apa namanya berapa seperlunya aja. Au nida'u abin bil ismi atau manggil ayah dengan namanya Joko. Ada nama orang tua Joko, kita singgung boleh, ada ya. Misalnya nama orang tua, kalian Joko. Jok, siko lu? Deh, kalau sempat itu. Kalau gitu anak kalian besok bunuh aja lah ya. Anak majid kan, jin, siko lu? Apalagi kita orang Indonesia, ya orang Indonesia itu sopan. Sangat sopan orang Indonesia itu. Jangankan manggil orang tua sendiri ya, manggil orang tua kawan orang lain aja. Nah, minimal pakai bapak, bapak siapa, bapak ini misalnya kan. Nah, coba lah misalnya Majid manggil nama orang tua enggak. Ya, nama Joko juga. Enggak, Joko sehat katanya. Langsung tuh lapangan sparring semua enggak. Nah, siko. Itu Indonesia ini memang bagi saya sangat sopan ya. Nama-nama panggil bapak, panggil apa abang segala macam sopan anong Indonesia nih. Jadi bisa iyalah mewarisi kefakiran. Ngapa enggak dikasih belanja sama ayah lagi dong? Jok sekong lu tanya. Ah,
minta belanja dia, matilah. Alamak gina mau minta piti tu dia. Wad'u lahu, dan panggillah olehmu lahu bagi baginya abun tahsunu ala amalini, saya mencapai engkau atas amal. Wal ghuslu bitini, dan mandi dengan lumpur, wa turabi, dan debu. Apa kerjaan ini? Mandi pakai debu. Apa? Atau ada hasilnya mandi pakai lumpur? Tidak ada ya, tidak tahu. Ada enggak diolesi lumpur semuanya biar putih misalnya? Tidak tahu ya, mungkin aja ada ya, tapi jangan kalau ada. Qad zakaru, sungguh menyebut mereka ulama, wal ibtikaru ila suki, dan berpagi-pagi ke pasar, min ajalin, dari bersegera. Nah, kalau ke pasar jangan pagi-pagi. Gimana nih ya? Sekarang gimana? Kalau enggak pagi-pagi ke pasar habis. Kalau penjual, kalau pembeli, kalau penjual tidak laku, layu, tidak dapat lapak segala macam ini, ya pagi-pagi kali ya. Artinya ya kalau pagi-pagi itu kegiatannya adalah sebenarnya itulah kan, karena kita ini belum yakin kali sebenarnya. Kalau kita yakin lah rezeki itu, rezeki kita udah di siapkan masing-masing sama Allah, terus kalau kita kejar akhirat maka insyaallah dunia dapat, yakin dunia dapat segala macam. Kalau kita yakin enggak kan kayak gini sebenarnya dong. Kayak kemarin itulah al-isar bi ghair ibadah matlub. Salah satunya contoh terakhir itu mengutamakan pedagang orang lain. Artinya kita sama-sama jualannya, dagangannya sama, lalu kita ngalah biar dia yang jualan. Ayolah kalian ke pasar. Mau jual sayur nih. Ada enggak kira-kira di pasar yang jual sayur? Banyak. Ada, enggak usah lah kayak gitu. Jual apa misalnya? Bawa ke pasar. Jual lemang misalnya kan. Kok lah banyak orang jualan kau. Ya udahlah gitu, enggak usah lah, untuk kawan-kawan di pondok aja. Mati dah Zat, buwe sampai tengah malam, masa kasih gratisan Zat? Ya kalau gak mampu ya gak usah dulu ya, kita ini kan proses, jangan pula dipaksa. Wakaza, lewati dulu satu bed ini. Kaza, dan begitu juga atasarwalu, menggunakan sarawa. Bahasa Arab sarawa itu ya. Sarawa tahu kalian? Oh tahu kan? Celana. Fihalil kiami, ketika berdiri. Memang sunnahnya pakai celana itu duduk. Gimana caranya duduk? Bisa masuk? Bisa ya. Pakai sarung? Berdiri aja lama lah. Kepas kelas 1 berapa menit kalian pasang sarung? Udah dikepaskan perutnya, dikuatkan. Saya masak longgar juga. Pakai kayak bingung. Nah itu nggak pro itu. Kalau ada orang, apalagi santri, pakai sarung, pakai kayak pinggang, masih belum pro lah itu. Coba kalian pakai kayak pinggang. Nah, coba ditarik, kuat enggak? Kuat. Tiga orang narik enggak bisa itu. Saking kuatnya. Di hektar mungkin ya. Laful imamah, begitu juga melipat imamah, antak ada minal malali, bahwa duduk engkau minal malali, dari letih, dari keletihan. Kada tawasu'u wa taktiru, begitu juga tawasuk, berlapang-lapang, wa taktiru, dan pelit, fi aklin, pada makanan. Tarkul tarkul lubab,
kalau betul lubab ya, kadang nih saya agak apa juga nih, tarkul lubabi, meninggalkan inti pokok bila laktin ma'al kasali, dengan tanpa mengambil, memungut atau mengambil ma'al kasali bersama malas. Tarkul awani bila takhmiriha, meninggalkan, ini agak bingung nih maknanya nih. Tarkul awani, meninggalkan awan itu artinya waktu, waktu atau sekarang. Meninggalkan waktu bila takhmiriha, dengan tanpa kalau apa namanya, fermentasi itu pakai apa? Kalau bahasa kerennya bila takhmir dengan tanpa difermentasi, apa fermentasi, pakai apa fermentasi itu? Tahu fermentasi itu? Ah, pakai apa itu? Ini saya nggak paham nih. Entah saya salah maknanya atau gimana, nggak tahu nih. Takhmir tanpa, coba cari ya, coba cari syarahnya. Ini memang nggak tahu bed ini nih. Lanjutlah dulu ya, saya akan cari nanti. Wa kata, dan begitu juga tafyus siroji, memadamkan apa sirot itu, lampu, binafkhil fami, dengan tiupan mulut. Ini enggak ya, ini mungkin lilin, mungkin ya, lilin atau apa. Jadi enggak bagus ya dipadamkan dengan cara ditiup. Jadi gimana mati? Ya apakanlah, pakai tangan. Cuma amalan tiap hari dibaca ya kan. Api lampu apa, lampu togok? Apa lampu togok? Misalnya apa lampu togok itu? Lampu togok itu jenis ya? Lampu mak banyak namanya nih. Lampu togok tahu ke kan? Kayak mana lampu togok itu? Serok. Kalau dulu lah, kalau di kampung itu pompa. Masih ada kalau itu kecil. Di apa namanya itu, pompa itu, kalau di kampung dulu saya gitu tuh. Tapi terang ya, bagus itu. Nah, jangan ditiup, padamkannya. Di apakan aja, sumbunya dipadamkan pakai tangan. Ha. Atau dikipas, tapi jangan ditiup. Kaza al wudu'u, ala baitil barrozi, begitu juga wudu di rumah Barroz. Itu apa artinya? Ini kok terlewat sama saya nih. Lewat aja lah ya. Wa masu, nanti insyaallah besok lah. Ini tadi gua fokus tadi saya mutalaahnya sakit perut. Ampun tadi. Wa masu wajhika, dan mengusap wajahmu bil athwabi, dengan pakaian. Dahu, tinggalkanlah olehmu akan yang mengusap. Wa man rawa lakum, dan siapa yang meriwayatkan ya orang bagi kamu masahu, akan mengusap wajah. Do'ifhu, lemahkanlah olehmu akannya orang bil ilali, dengan alasan, dengan ilat. Jadi kalau ini setelah wudu makruh mengelap. Nah, saya wudu kan, dilap air wudunya itu makruh hukumnya. Jangan. Enggak bisa pula hatam sekarang. Hatam sekarang langsung lah ya. Khatimatun wal nakhnatim wal nakhtim, dan hendaklah kami tutup bihadhil majmu'atil mubarakati, dengan kumpulan yang diberkahi ini. Min kalamin ulama, dari kalam ulama, wal hukama dan hukama, allati kilat, yang dikatakan fil ghina, pada kekayaan, wal fakri dan kefakiran. Kata beliau bagusnya, alangkah baiknya kumpulan atau buku kitab ini ditutup dengan kalam ulama atau kalam hukama yang berbicara tentang ghina dan tentang kaya dan kefakiran. Qala ahadul hukama, al-faqru ra'su kulli bala'in, bermula kefakiran itu ialah kepala tiap-tiap bala. Apa kepala itu? Sumber setiap bala. Wada'iyatun ila maqtin nasi, dan
mengundang kepada kebencian manusia. Wa huwa ma'alika, dan bermula ianya orang bersama itu muslibatun lil mu'ruati, mu'ruati ialah merusak, merusak bagi mar'uah, harga diri. Mudhibatun lil haya'i, menghilangkan bagi malu, bagi kemaluan. Jangan kemaluan lah ya. Seharusnya kemaluan ya. Hormat kehormatan, kalau malu. Tapi kalau menghilangkan kemaluan bahaya itu. Malu aja lah, menghilangkan bagi malu itu. Tidak ada malunya. Famata nazalal fakru, maka tatkala turun oleh kefakiran birojulin dengan salah seorang. Lam yajid buddan, yang tidak memperdapat ia rojul akan alternatif mintarkil hayai, dari meninggalkan malu. Wa man fukida hayauhu, dan barang siapa yang tidak ada malunya orang. Kan bahaya juga kan, dan barang siapa yang tidak ada kemaluannya orang. Oh, ngeri itu. Dikebiri berarti ya. Fukida muru'atuhu, niscaya tidak ada kehormatannya orang. Wa man fukida muru'atuhu, dan barang siapa yang tidak ada kehormatannya orang. Mukita, niscaya dibenci ia orang. Wa man mukita, dan barang siapa yang dibenci ia orang. Iz daro uzduriya bihi, niscaya direndahkan akarnya orang. Wa man soro katalika, dan barang siapa yang jadi seperti itu. Karena kalamu alaihi lalahu, maka kalamnya apa ya, tidak dianggap, apa namanya, tidak digubris, apa tidak digubris itu, tidak, tidak diperhatikan, anggap alah itu. Jadi penting ya punya duit itu, kaya itu urutannya katanya kan. Siapa yang seseorang diberi kefakiran dan tidak punya pilihan, maka akan hilang malunya. Kenapa hilang malunya? Dia akan meminta-minta. Meminta-minta itu, orang minta-minta itu hilang enggak malunya? Hilang ya. Terpaksa, gimana lagi Zan? Enggak ada caranya lagi, kami butuh makan, enggak ada uang. Jangan hanya minta-minta ya, bahkan sampai mencuri apa segala macam. Itu kan orang yang merasa tidak ada lagi pilihan alternatif lain untuk mencari harta, terpaksa biarlah hilang-hilanglah malu saya, hilang-hilanglah kemaluan saya misalnya kan. Kemaluannya hilang bahaya ya. Orang yang enggak ada malu lagi karena mencari harta misalnya, maka enggak akan ada harga dirinya. Masa iya kayak kamu minta-minta? Masa iya ganteng minta-minta? Masa iya ganteng keren S1 S2 bawa proposal kemana-mana cari uang misalnya gitu. Kalau enggak ada lagi harga dirinya, maka dibenci orang. Iyalah, nyotari ya, minta ke minta. Kerja apa namanya? Saya dapat uangnya juga kerja apa biasanya orang tuh? Enggak gitulah. Siapa yang dibenci maka direndahkan. Alah gaya, sekolah tinggi-tinggi tapi minta juga. Alah gaya, mondok cari agama tapi minta-minta. Nah, kalau udah direndahkan maka perkataannya tidak diperhatikan lagi. Makanya butuh gaya, bukan butuh gaya ya. Jangan-jangan jadi kebutuhan gaya itu ya, tapi perlu gaya itu. Kalian makanya amalkan. Cukuplah saat baca kitab, harus. Gimana kalian mengajar agama nanti berdakwah, seperti saya bilang tuh. Berdakwah kalian di masjid, kalian di musala kalian. Ayolah kita cari Allah. Jangan cari Allah ya. Kita cari akhirat, amal akhirat, tinggalkan dunia ini segala macam. Tengok wah, amalnya miskin diminta-minta. Coba kalian gaya naik mobil. Misalnya itu rumah kalian, asrama rumah kalian ini masjid kan. Nah, pakai Pajero. Masjid. Tak depan pintu, ini pintu masjid. Tutup juga pakai mobil kalian. Jadi orang keluar masjid nampak Pajero. Mobil siapa itu? Punya kamu. Saya enggak bilang ya, saya enggak mau nyombong ya, tapi ya gimana lagi kan, tahdus bin nikmah. Yang enggak gitu kali tahdus bin nikmah itu ya. Inti itu dakwah perlu. Kadang-kadang kalian pulang besok, janganlah kalian pulang ini, janganlah baju cuma kecamping besok.
pakai tas bolong, baju lah koyak. Ini ada lengannya, ini tidak ada lengannya. Janganlah gitu. Deh Allah. Zat, saya kalau nengok pulang tetangga saya dari pesantren, saya sedih hati saya. Janganlah gitu. Apalagi kan bawa bantal misalnya pulang. Masya Allah. Oh, banyak, saya kira itu ada sarung bantal, ada bunga-bunganya. Rupanya. Janganlah. Bawa tas atau koper, pakai baju atau pulang pakai jas kalian, pakai jubah, pakai jas, pakai peci. Wih, pulang ke rumah aja kayak gitu pakaiannya, apalagi pergi apa gimana. Wih, ah nanti saya jodohkanlah sama anakku ya. Itu tujuannya. Makanya jangan sampai minta-minta, pantang minta-minta. Amalkan ini, amalkan. Amalan anti miskin. Nah, amalkan. Qala Luqman libnihi. Ya bunayya wahai anakku, akaltu al-hanzola, makan aku akan paria. Paria tahu kalian? Saya tidak tahu juga. Paria itu katanya labu yang tidak enak. Labu tahu? Kalau tidak tahu, entahlah. Coba cari nanti di googling nanti. Paria, tengok gambarnya. Saya tidak tahu juga. Tapi kalau di kamus, paria. Katanya paria atau, kalau salah labu tuh, labu yang tidak enak. Ya intinya mungkin makanan-makanan, apalah ya, orang-orang yang tidak ada berduit, itu intinya. Kalau kita di Indonesia ini apa nih? Yang tidak berduit bisa makan apa? Rumput. Biasanya apa? Kalau masih panceklik, biasanya makan apa? Apa? Apa biasanya sayur aja mungkin tidak ada lauk pauk itulah palingnya pecubi misalnya kangkung cari di parit kan desel pare oh saya di kamus saya kok paria namanya oh itu yang pare kalian bilang kemarin tuh oh tapi saya nggak tahu juga gambarnya kayak apa oh itu pare namanya tuh. Ya, enggak asing sama saya itu. Saya enggak pindah pernah makan sih. Enggak enak ya? Pahit. Kayak pernah makan aja kalian. Atau itu lauk pauknya di rumah. Nanti kalian cocok nih, cocok sama kalian ini. Ya bunaya, besok kalian ngomong hafal ini kalau punya anak besok, ucapkan ini besok. Akal Tuhan dola, saya dulu bukan pare nak ya. Iya, pare namanya. Berarti enggak maksudnya siapa pare itu ya? Bahasa Indonesia? Bukan pari ya Indonesianya? Oh. Nah, itu berarti perlu tahu saya itu. Makan pare atau paria. Wadzuktu sabro dan merasakan aku akan kesabaran. Oh, Masya Allah pahitnya nak. Nah, sabar. Intinya Luqman ini mengatakan sama anaknya dia pernah merasakan masa-masa miskin, masa-masa tidak punya uang, itulah intinya ya. Falam aro syai'an, maka tidak melihat aku akan sesuatu. Amarro minal fakri, yang bisa lewat dari kefakiran. Intinya apa? Hampir tidak pernah melihat orang yang bisa benar-benar sabar dalam ketika masa fakir. Iyalah, kita enggak usah munafik lah ya. Siapa yang tidak mau kaya? Siapa yang tidak mau makan enak? Siapa yang tidak mau apa misalnya makan apa yang diinginkan? Saya pengen ini datang. Saya pengen ini GoFood segala macam. Siapa yang tidak mau seperti itu kan? Ini apanya ya? Ini apa namanya ini? Nasihat. Fa iniftaqarta, maka jika butuh engkau, fala tahaddatsa bihin nasa, maka jangan mengatakan engkau dengannya. Kondisi fakir annasa kepada manusia kaila yantakisuka, agar tidak menganggap kurang mereka akan engkau. Nah, kalau fakir kita atau kita butuh sesuatu, kita pengen sesuatu, janganlah kasih tahu sama orang lain agar orang lain itu tidak menganggap kita kekurangan. Ini kalian curhatnya itu dewa ayo denda itu tapi bahan ada piti denda. Nah, jangan diam aja. Lo gimana? Walakin is'alillah, tetapi mintalah kepada Allah min fadlik, dari keutamaannya Allah.
Wa man dzalladzi sa'alallahu, dan barang siapa yang orang yang meminta ia orang akan Allah, falam yu'tihi, lalu tidak memberi ia Allah akannya orang. Au da'ahu, atau berdoa ia orang akannya Allah, falam yujibuhu, maka tidak memperkenankan ia Allah akannya orang. Au tadarru'a ilaihi, atau memohon ia orang kepada Allah, falam kasyafa yakshifu, lam yakshif, tidak tersingkap. Saya ini wallahu alam ya, tapi kalau ada yang tahu enggak ini gimana pemahamannya ini? Menurut saya, pertama, fa ini bukan jawab, ini adalah syarat. Kalau jawab itu enggak dapat dipahami. Orang yang meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan beri. Allah yang berdoa kepada Allah, maka enggak. Saya fa ini fa atof, atau kemudian. Nah, jawabnya pemahaman saya mabihi. Artinya apa? Seandainya meminta kepada Allah tapi tetap enggak diberi, berdoa enggak dikabulkan, ya enggak akan bisa. Apa namanya? Mabihi, apa namanya? Atau ma ini jadi maf'ul bih ya. Maf'ul bih dari yafi. Intinya ini agak, kalau ma ini jadi maf'ul bih dari yakshif itu, berarti jawabnya dibuang kalau pemahaman saya ya. Artinya apa? Kalau kita udah minta kepada Allah enggak dikasih juga, ya udah berarti bukan rezekinya. Intinya apa? Ya percuma ngomong sama Allah. Di atas alurnya apa, cuma ngomong sama orang lain. Kalau kalian butuh, jangan bicarakan sama orang lain, hanya akan datang mudorot. Nanti kalian dicemeh, dianggap kalian tidak mampu segala macam. Lalu gimana? Minta aja sama Allah. Kalau Allah kabulkan, berarti kamu dapat. Kalau enggak dikabulkan, ya sudah, memang takdirnya enggak dapat benda itu misalnya. Tapi saya agak bingung susunannya nih. Boleh enggak mabihi itu jadi jawab? Dil, boleh enggak Dil? Mabihi, ma itu nafi ya, tidak bisa enggak? Nah, dari segi nahu enggak bisa apa enggak tahu? Oh, enggak tahu. Bisa enggak ya? Bisa jid? Enggak bisa? Bisa? Enggak, saya benar, saya enggak tahu ya. Saya kalau nahu itu apa dikit. Nahu saya nahu untuk baca aja, bukan nahu untuk mendalam. Apa mabihi? Yakshif itu mutaddi. Apa artinya yakshifu? Iya ya, menyingkap ya. Kalau mutaddi, kemungkinan ma itu maf'ul bih. Lalu tidak menyingkap ya Allah akan suatu bihi. Tidak bisa ma jadi jawab ya? Bisa, tidak bisa? Serius lah. Kalau anda nggak percaya saya. Nah, intinya itu ya, pemahaman saya seperti itu. Pemahaman saya intinya nasihatnya Luqman. Luqman siapa? Luqman Al-Hakim, ingat saya ya. Ngomong nasihatnya, saya dulu pernah makan pare. Intinya pernah merasa kesabaran, dan saya lihat orang-orang itu tidak pernah lewat, intinya bukan tidak pernah satu pun ya, jarang yang lolos dari kefakiran. Nah, kalau kau butuh sesuatu atau dalam kondisi fakir, jangan sampai ngomong ke orang lain. Kenapa? Ya karena kalau ngomong ke orang lain tentang kekurangan kita, maka akan hanya merasakan membuat orang lain merasa kita tuh kekurangan segala macam. Jangan. Oh, ini sahabat baik saat ya, tentunya mungkin ini tidak bisa kita hukum pasti ya. Terkadang ada orang yang kita ceritakan sama dia enggak pasti ya. Kalau kita mengatakan saya butuh ini tapi saya enggak ada duit, kalau kalian diceritakan itu, kalian merasa atau kalian punya pemahaman ini butuh sesuatu enggak? Ah, ini kurang nih, iya enggak? Iya, tapi dua kemungkinan, ada kalanya orang yang jadi mukhatab itu merasa iba lalu dibantu dia ikhlas, atau ada kalanya dihina Allah wa angkum gitu. Intinya jangan. Kalau memang butuh sesuatu, maka sampaikan kepada Allah.
Seandainya pun Allah tidak memberi misalnya, maka ya ya mau gimana lagi, itu intinya. Berarti takdirnya seperti itu. Tuh. Wa qala hakimun li ibnihi ya bunayya 'alaika bi talabil mali, wahai anakku, atas engkau wajib atas engkau dengan mencari harta. Falau lam yakun fihi, maka jikalau tidak ada padanya talabul mal, illa annahu, kecuali bahwa sungguhnya, izun fi qalbika, kekuatan di hatimu, wa dhullun fi qalbi aduwika, dan kehinaan pada hati musuhmu, lakafani, saya cukup. Intinya apa kata, oh ya anakku, kata Imam Hakim, carilah harta, berusahalah mencari harta. Kalaupun kalaupun yang didapat hanyalah kekuatan di hati dan kehinaan di hati musuh, itu cukup. Paham Glenn? Seandainya lah tolabul mal, mencari harta itu yang didapat dalam tolabul mal itu hanyalah izun fi qalbika wa dhullun fi qalbi aduika lakafa, itu cukup. Intinya apa? Usaha cari harta. Makanya kan prinsip Buya gitu kan, prinsip Buya, jangan sampai kita tidak ada kerja, tidak ada penghasilan. Kalau Buya sering bernasihat ya kepada saya dan yang lainnya, ada, harus ada usaha lain. Tujuannya apa kalau beliau? Jangan sampai mengajar itu tujuannya mencari uang, mengharapkan gaji. Itu prinsip Buya itu tujuannya. Tengoklah. Kalau kami, ada enggak yang enggak ada usaha? Keluarga apa, kakak beradik saya, ada enggak yang enggak ada usahanya? Ada usaha semua kan? Nah, Buya itu dikasih usaha. Tujuan beliau apa? Memang jangan pernah ngajar mengharapkan uang. Jangan pernah kalian ngajar, kalian-kaliannya yang ngajar-ngajar nih, jangan pernah di hati mempunyai pikiran ini kerja, ini cari duit. Ngapa kok ngajar? Cari-cari tambah jajan. Nauzubillah, jangan sampai. Bahaya itu. Malah kalau bisa, jangan kalian bayang, kalian pikirkan kalian gaji. Jangan. Jadi tiba-tiba dikasih, apa nih? Ini apa? Gaji, alhamdulillah ini barokah saya ngajar. Ini enggak gaji, ini barokah. Nah gitu. Ini enggak kan? Kok alat tanggal segiku? Kok enggak ada di WA? Sama siapa biasanya? Oh, sama Dinda ya, lupa mungkin tak, cobalah di ping. Nauzubillah ya, jangan rusak pahala dan keberkahan yang didapat oleh murid kalian karena kalian ngajar nggak ikhlas. Beda ya, beda guru yang ikhlas ngajar tanpa marah apapun dengan guru yang mengharapkan gaji murni, bukan mengharapkan gaji ya, dia ngajar karena duit. Ini nauzubillah nih, ada nih ada yang saya tahu satu orang guru yang ngajar, tolonglah ini tanya, ada gajinya enggak? Ada, enggak lah. Kalau tidak ada gajinya saya tidak mau. Astagfirullah. Untung enggak ke saya langsung ngomong. Kalau saya itu masalahnya, nanti kalau saya ngomong cicirinya tahu ke nanti ini. Itu fitnah. Ya Allah, nauzubillah. Jangan. Ya kita realistis ya. Kita butuh duit, kita butuh makan. Tapi jangan sampai ngajar agama tujuannya mencari duit. Itu aja. Ya mencari ampra boleh lah, cari amplop kan ada isinya. Ampra itu apa? Amplop. Iya kan? Jangan ya. Ini geleng-geleng ini yang ngajar-ngajar nih, nauzubillah, jangan sampai kayak gitu. Ngapa kalian mengamalkan ilmu? Ngapa kalian nasyrul ilmi? Ngapa kalian khidmatu ahli ilmi? Tujuan menyebarkan ilmu, berkhidmat kepada ahli ilmu, ini santrinya ahli ilmu nih. Coba tengok guru-guru kalian yang mengajar tanpa bergaji, Ustaz Himawan misalnya. Tengok beliau datang ke sini sampai jam berapa beliau ngawas musyawarah kalian, diskusi kalian. Emang beliau enggak punya istri? Punya. Emang beliau enggak punya anak? Punya. Sampai tengah malam, Ustaz Gary,
Bahkan saya bisa ke sini beliau ngajar, terus itu nanti itu enggak ada gajinya ya. Lillahi taala. Memang murni beliau itu ke sini semata-mata ingin kalian jadi orang alim, paham agama. Itu yang kebakar. Makanya kalian musyawarah, yang saya bilang jangan main-main musyawarah, serius. Besar berkahnya ini. Kenapa? Karena guru-guru kalian yang ngos kalian musyawarah, saya mawon segeri itu tanpa gaji. Padahal sudah punya istri. Mending kalau jomblo, suntuk di rumah enggak ada kerjaan, mending sama santri lagi. Ini punya istri, punya anak lagi. Nangis anak di rumah, istrinya mau kasihan kan? Enggak serius kalian, makanya tuh besar berkahnya itu ya. Tahu kalian nampak guru-guru kan gitu kan, seimawat segeri. Besok kalian ada orang minta belajar sama kalian, kalian amalkan, tiru seimawat dulu begitu. Tanpa digaji beliau apa, saya juga ikuti jejak beliau itu. Bang ngajar bang, udah jam 11 malam kan, ayalah dek, belajar apa bang? Ngajar batan jurumiyah, ayalah. Ngajar batan jurumiyah, alah. Janganlah ke saya dulu kalau jurumiyah, itu kan masih banyak orang tuh. Saya ini level-levelnya Ibnu Aqil. Si sombong. Yubana ditanya menganggu. Qala Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini terkenal dengan imam, biasanya dikenal disebut Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mutlak itu beliau nih Abdullah. Ada tiga orang Abdullah yang terkenal, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud. Terkenal Abidillah, Abidullah. Ini yang tiga serangkai Abdullah, keren ini. Kalian kompak juga besok. 1, 2, 3. Nama anak Abdullah. Abdullah bin Angga, Abdullah bin Majid, Abdullah bin Rizki Nur. Buat grup band. Hadro, grup Hadro. Buat Abdullah. Ini ngapa nama Abdullah? Saya pengen anak saya seperti Abdullah Ibnu Umar san. Ini ngapa Abdullah? Pengen anak saya seperti Abdullah Ibnu Abbas san. Ini ngapa Abdullah? Pengen saya Abdullah Ibnu Mas'ud san. Kan keren itu kan. Gabung. Mondok di pondok sama-sama kan. Sama-sama tinggal kelas. Janganlah. Insyaallah enggak lah. Kalau kalian ayahnya insyaallah pintar anak kalian itu. Iyalah. Masih SD udah dibelajar, udah diajari matan jurumiyah kan? Kelas 1 masih. Ayo al-kalamu wal lafzu. Masuk pondok langsung kelas 2. Keren itu. Jangan seperti kayak kalian. Tanamkan diri kalian, anak saya enggak boleh seperti saya, harus lebih alim. Kira-kira lah, mau enggak kalian anak kalian seperti kalian? Janganlah sana. Saya kalau nengok cermin saya, ya Allah. Mending kan? Nanti kan lebih bagus. Insya Allah saya yakin kalian lebih baik daripada orang tua kalian dalam masalah agama. Kalian tingkatkan lagi anak kalian lebih baik daripada kalian. Gitu. Nah, sampai orang anak kalian tidak tahu agama besok ya. Apa kata beliau? Ad-dunya al-afiyatu. Bermula dunia itu ialah afiyah. Wasyababu as-sihatu. Dan pemuda itu sehat. Wal muru'atu as-sabru. Dan bermula harga diri, kehormatan ialah kesabaran. Wal karamu at-taqwa. Dan kemuliaan itu ialah ketakwaan. Wal hasabu al-malu. Dan kecukupan. Dan kecukupan adalah harta. Wa kana Sa'id ibn Ubadah yaqulu Allahumma rzuqni jiddan wa majdan. Ya Allah berilah rezeki kepadaku akan kesungguhan dan kemuliaan. Fa innahu, karena sesungguhnya la majda illa bi fa'alin, tidak ada kemuliaan tanpa aktivitas. Wala fa'alin illa bi malin, dan tak ada aktivitas tanpa harta. Kenapa kita minta kita hanya rajin atau serius, bersungguh-sungguh dan mulia? Kenapa? Karena kemuliaan itu dengan adanya aktif. Aktif itu apa? Kalau kita malas, bisa enggak kita aktif? Enggak. Makanya minta dua itu. Enggak bisa kita aktif, kreatif tanpa adanya harta. Saya punya apa biasanya orang? Imajinasi. Bukan imajinasi, apa? Kalau mau buat sesuatu, pengen ada apa nama itu?
saya ada apa? Ya Allah. Planning apa? Undek-undek atau apa? Saya pengen bisnis, Sat. Jadi toko kitab gabung dengan toko baju segala macam, nanti keren, Sat. Jadi nanti orang wah gitulah, Sat. Oh, mantap. Ngapa enggak lakukan? Mbak Ari modal ada dulu, Sat. Butuh fulus semuanya ya. Al-fulus. Ada fulus semuanya? Mulus. Wa qalatil hukama la khaira fi man la yajma'ul mala, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mengumpulkan ia orang akan harta. Yasunu bihi irdahu, yang menjaga ia orang dengannya harta akan harga dirinya, akan kehormatannya. Wa yahmi bihi muru'atahu, dan melindungi ia orang dengannya harta akan muru'ahnya. Sama ya, muru'ah itu kehormatan atau harga diri. Wa yasilu bihi rahimahu, dan menyambung ia orang akan rahimahnya, apa? Bisa menyambung tali silaturahmi. Kata hukama, orang-orang yang apa hukama itu ya, bijaksana, orang bijak. Tidak ada kebaikan orang yang tidak punya harta. Kenapa? Karena harta bisa menjaga